Ya, seperti yang mana yang awak katakan, ia adalah sesuatu yang amat mengecewakan. Harapan peminat-peminat Malaysia untuk menyaksikan skuad bawah 23 tahun beraksi di Thailand. Dan kita diragut kemenangan pada minit 83 ketika kita sedang mendahului 2-1. Tetapi saya rasa secara totalnya, kita harus memuji persembahan skuad bawah 23 ni. Mereka telah berusaha. Cuma kalau kita boleh katakan, dia ada kesilapan dari segi pencaturan perlawanan itu sendiri. Kerana kita tidak mendapat gol-gol ketika bertemu dengan Laos, dan kita hanya kekurangan satu gol untuk boleh di tempat yang ketiga antara pasukan empat pasukan yang terbaik. Jadi kesilapan-kesilapan seperti ini sepatutnya macam kita dengar apa yang Dato' Ong Kuan Swee katakan, beliau inginkan AFC mengubah teknik dan sebagainya. Tetapi bagi saya, format ni semua pasukan melalui format yang sama. Jadi oleh kerana semua pasukan melalui format yang sama, saya rasa sebagai jurulatih beliau seharusnya telah bersedia lebih awal. Jadi tak ada sebab kenapa kita perlu menurunkan bukan keselamatan utama ketika bertemu Laos untuk merehatkan pemain-pemain. Saya rasa itu semua hanya sekadar alasan, dan ia mengecewakan lagi peminat-peminat Malaysia.